Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah teman-teman, kali ini aku mau memasak spaghetti bolognese ya. So buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara saya memasaknya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Di sini udah aku siapin kuali dan juga air. Ini mau buat merebus spaghettinya terlebih dahulu ya teman-teman, biarkan mendidih. Dan ini aku punya spaghetti, ini aku pakai separuh bungkus ya. Dan ini airnya udah mendidih, masukkan spaghetti. Tambahkan sedikit garam dan juga sedikit minyak ya. Ini aku mau cop-cop bawang bombaynya untuk membuat sausnya ya teman-teman. Dan juga tomat, ini aku memakai satu buah tomat aja. Aku potong dadu seperti ini ya. Buat teman-teman kalau mau ditambahin untuk sausnya, ditambahin jamur atau apa aja ya, boleh ya teman-teman. Ini aku cuma memakai daging sapi dan juga tomat aja. Dan ini untuk sausnya semua udah aku siapin. Di sini ada saus tomat juga, ada juga daging sapi yang udah aku bumbui, dan juga ini mix herb udah aku siapin juga. Nah ini spagettinya udah mateng ya teman-teman, ini udah empuk, sekarang mau aku tiriskan. Di sini udah aku siapkan wajan. Aku tambahkan minyak secukupnya ya. Tunggu sampai minyak panas. Lalu masukkan bawang bombay. Tumis-tumis bawang bombay sampai harum baunya ya teman-teman. Lalu masukkan daging sapi, tumis-tumis sampai daging sapinya itu berubah warna ya. Nah kalau udah seperti ini, masukkan tomat ya teman-teman, kemudian aduk-aduk merata. Ini mau aku tambahkan gula pasir, kemudian garam dan juga penyedap rasa.
lalu aduk-aduk lagi ya teman-teman, aduk-aduk biar bumbunya itu tetap tercampur rata. Lalu masukkan mix herbnya ya teman-teman, ini untuk penyedap spagettinya itu makin wangi baunya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai merata, sesuaikan dengan selera kalian juga ya, mau dikasih agak banyak juga lebih harum, lebih enak. Ini aku pakai secukupnya aja. Lalu masukkan saus tomat, aduk-aduk lagi. Tambahkan sedikit air aja ya teman-teman, biar sausnya itu enggak terlalu kering. Kemudian aduk-aduk lagi, aduk-aduk biarkan mendidih. Nah ini sausnya udah matang ya teman-teman, kemudian masukkan spagettinya. Dan untuk spagetti kalian bisa taruh di piring terlebih dahulu terus masukkan sausnya juga bisa ya teman-teman. Ini aku lebih suka aku masukkan spagetti ke dalam saus, kemudian aku aduk-aduk bareng seperti ini, sesuaikan dengan selera kalian aja ya. Ini udah mateng spaghetti dan juga sausnya aku campur-campur biar merata. Udah selesai. Ini udah aku siapkan piring ya teman-teman, dan sekarang siap untuk disajikan. Nah ini mau aku taburi keju di atasnya biar rasanya itu makin gurih ya teman-teman. Kalian bisa ganti dengan keju yang lainnya juga ya. Dan inilah dia hasilnya, spaghetti bolognese yang super enak, super mudah banget masaknya ya. So buat kalian selamat mencoba ya, semoga resep aku kali ini bermanfaat. Nantikan resep aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga di share. Nyalakan juga tombol loncengnya ya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.